Jangan lupa ya, di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti yang saya ceritakan tadi, memang dari awalnya itu dari misalnya pengalaman pahitnya ada, ya senangnya juga ada. Ya, pengalaman pahitnya karena kan kita juga namanya juga nyanyi di kampung, dari kampung ke kampung, bahkan dari ke tetangga kampung gitu. Ya kadang-kadang yang sedihnya tuh kadang kita kan naik motor-motor, ya motor zaman dulu ya, motor yang sering mogok, sering ganti ban gitu, sering kempes ban. Ya, yang sedihnya tuh pas pulang dari panggung dari kecamatan, dari tetangga kecamatan gitu. Nah di tengah perjalanan udah hampir maghrib, hujan besar. Nah ya sampai-sampai di belakang kehujanan, sampai-sampai saya tutupin pakai jas hujan sampai dia ketiduran, sampai beberapa kali mau jatuh karena mungkin dia juga selain capek juga ngantuk dan juga kedinginan. Nah, pernah juga ngalamin pulang manggung malam, tengah malam jam 2 malam, sampai udah mau nyampe rumah sih, tapi di pas di tengah hutan itu di perjalanan yang jelek. Nah, itu bannya kempes. Nah, ada bannya kempes itu jarang kan di tengah malam gitu, jam 2. Jam 2 gitu mana ada tambah ban yang buka, dan itu juga memang di tengah hutan gitu di. Nah, itu yang paling menyedihkan itu dia sampai jalan kaki berkilo-kilo gitu, sampai ya kita menemukan, ya kita sambil mendorong motor sampai menemukan warung yang alhamdulillah sih yang punya warung itu baik, di dia ngasih kita istirahat di situ, sampai dia nunjukin juga di mana tambah ban. Nah, gitu alhamdulillah dia akhirnya walaupun kita nyampe rumahnya subuh, ya alhamdulillah kita selamat sampai tujuan, sampai rumah ya. Dan pernah juga yang pengalaman yang gak enak juga, pernah misalnya pengalaman yang sering si Dede ceritakan, ya pelecehan di panggung. Yang sebenarnya yang sedihnya saya sih waktu itu pernah selesai manggung, deh kayaknya bapak udah jenuh deh kayak gini terus, lebih baik kita Dede nggak usah nyanyi lagi lah gitu. Bapak saya nggak, ya gimana sih, kan kita nyanyi juga bukan jual body, bukan apa gitu yang negatif negatif, bukan, kita nyanyi ya manggung juga jual suara aja sih, yang bapak inginkan tuh itu, bukan yang aneh-aneh. Dan kebetulan pas waktu itu emang ada yang begitulah, namanya juga orang lagi kurang normal, lagi mabuk mungkin, joget yang seronok gitu ya. Pas turun dari panggung saya langsung bilang deh, ya kayaknya mending berhenti aja nyanyilah, kalau mau ya kita bikin single atau album kayak nyanyi ke rekaman kayak ya. Nah, selang 2 bulan 3 bulan ya dari situ ya lihatlah itu di TV ada iklan DA. Nah di situ Dede baru kelas 1 SMP, udah masuk kelas 2 SMP, baru masuk kelas 2 SMP. Nah, di situ ngikut audisi. Nah, perjalanan menuju audisi juga kita bukan yang nggak segampang kita ikutan audisi langsung nyampe, enggak. Perjalanan dari rumah sampai audisi kita 5 jam sampai 6 jam karena kan dari Cianjur Selatan yang paling pojok dari selatan sampai ke kota Bandung itu lumayan jauh, dan terus dipakai ya cuma sepeda motor, dan ditempuh dengan sepeda motor yang itu juga waktu itu hujan sampai robek itu namanya jas hujan. Nah, sampai di Bandung ya malamnya dia sampai sempat panas juga badannya. Nah, di situ udah putus asa juga, takutnya kemungkinan besok nggak jadi nih ngikutnya karena si Dede panas. Nah, tapi alhamdulillah saya kasih obat warung, suruh tidur, pagi-paginya dia udah siap ayo, karena dia semangat ya waktu itu, ayolah berangkat. Nah, jam 6 pagi itu udah siap lagi, udah bangun. Nah, dia berangkat jam 8. Nah, nyampe di tempat audisi jam 8. Si Dede belum sempat sarapan dari pagi. Dari pagi ini belum sempat. Tapi dia saking semangatnya udah nggak usah itu, langsung masuk ke dalam. Udah masuk ke dalam malah kita nggak bisa ngasih makan, nggak usah apa, dia sampai jam 12. Saya khawatir sama anak saya. Jangan lupa ya, di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.